tadi kita melihat kemampuan para peserta dalam menjawab kotak-kotak yang kosong, Ca. Nah, kali ini kita akan mengajak mereka menebak segala sesuatu soal yang berhubungan dengan lagu, Ca. Karena kita akan masuk dalam berpacu dalam emosi. Perhatikan baik-baik, berpacu dalam emosi. Pertanyaannya, tangan di atas tombol. Ya, soundtrack ADC. Film apa lagu itu tadi? Tadi ADC ada. Tima. Ada apa dengan cinta? Soundtrack film soundtrack. Apa? Lagu tadi. Nggak ada filmnya Pak, lagu tadi baru ada soundtracknya. Jawabannya? Lagu tadi. Jawabannya? Nggak ada filmnya Pak. Salah. Soundtrack. Sidu. Soundtrack film apa lagu tadi? Soundtrack dengan lagu film. Tadi nggak? Apakah lagu tadi? Soundtrack film apa lagu tadi? Apa ada dengan cinta? Ada dengan cinta. Karena apanya sudah disebut. Kali ini salah. Karena jawaban yang benar adalah. Jawabannya adalah dua-duanya. Dua-duanya. Gimana? Mainin lagi dong, mainin. Lagunya mainin. Seven Harmony. Ini kan judulnya ada apa dengan cinta? Pertanyaannya. Soundtrack film apa lagu itu tadi? Dua-duanya, dia juga soundtrack film, juga lagu. Tapi cara baca Bapak enggak gitu tadi, Pak. Soundtrack film apa lagu itu tadi? Bapak tadi jawabannya enggak gitu. Soundtrack lagu apa itu tadi? Enggak. Soundtrack lagu soundtrack film apa lagu itu tadi? Iya. Tolonglah Pak. Pak, ADC ada apa dengan calon tong? Ada apa dengan calon tong? Pak, maaf nih Pak. Ini kan adalah sebuah kuis. Yes, harusnya. Yang menurut saya cukup intelektual lah. Iya. Yeah. Cukup sangat orang itu ingin menjawab, memberikan jawaban-jawaban yang cukup ilmiah pasti, karena iya. Pasti. Karena pertanyaannya apa ya, baku gitu Pak. Ya iya. Bapak tiba-tiba bertanya, soundtrack film, apa film? Loh. Itu secara konteks pertanyaan. Apa lagu itu pokoknya tadi. Itulah pokoknya. Soundtrack film apa lagu. Sudah ngomong pokoknya itu adalah sebuah contoh pertanyaan yang tidak ya. Kontekstual, tidak sama tidak kayak memberikan pengetahuan, iya. Tapi memang Bapak ingin menjebak kami. Enggak. Bapak itu tidak ingin terlihat kami itu bisa menjawab dengan benar. Betul. Anda mengecoh. Buktinya. Sementara kami sudah mengoceh, Anda mengecoh. Bapak itu menjebak pertanyaan Bapak tadi menjebak itu. Ini. Tidak resmi. Bapak menjebak. Tidak resmi. Emang ilegal pertanyaannya. Bukan apa ya? Bukan menggunakan bahasa pertanyaan, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lu ngerti alah, yang lu omongin gak sih, Giri? Hah? Lu ngerti yang lu omongin? Gak apa-apa, yang penting kencang aja dulu. Ini sederhana tapi agak rumit. Oke, mulai detik ini saya akan mendengarkan intonasi ya. Bapak. Iya. Perhatikan baik-baik tangan di atas tombol. Berpacu dalam emosi. Lagu gak penting, dia yang nanya yang penting ntar, lihat aja. Siapa penyanyinya? Hei, bos. Bapak. Udah tau, gitu aja tuh. Gue juga penasaran penonton nih. Ayu Ting Ting. Dan jawabannya adalah setelah yang satu ini. Itu apaan? Ini minuman
zaman kemenangan, Bang. Beli di mana, beli di mana? Enggak bisa, enggak boleh beli. Kok enggak boleh? Harus pintar.